Sebelum dimulai videonya, untuk kepada para pencinta amuba, diharapkan untuk like-nya sama subscribe-nya ya. Kenapa? Sebabnya subscribe itu gratis ya. Biar kita amuba terus dan tetap eksis di dunia peryuduban. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi sama siapa? Mama dan empok Google. Aduh, ada lagi dia. Lu gimana sih? Setiap di video gue muncul aja, ada aja. Datangnya dari mana? Gue kagak ngeliat. Udah kita diemin aja deh, empok Google no. Biasaan selalu ada, datang tadi jemput, pulang tadi antar, lu udah kayak jelangkung. Kita lanjut lagi. Kembali lagi ame mama. Siapa mama? Amuba. Cakep. Amuba. Ya enggak. Nah, di video kali ini kita bakalan bikin masak yang namanya pizza-pizzaan ya, pizza mini ya. Pakai ini nih kompor ginian nih, teflon, pizza teflon mini ya. Ala mama. Begitu emaknya Amuba. Emaknya Amuba. Amuba babon. Hah? Udah deh, diem aja ngomong mulu. Kita kapan ngomongnya nih? Kita kan pembawa acaranya di mari. Udah deh, pok, diem aja deh. Teman-teman ya, pertama-tama bahannya nih, mam kasih unjuk. Waduh, ini ada tepung terigu Ukurannya mah ya, kalau masak mini, mama mengira-ngira aja nih 4 sendok makan kayaknya nih ya. 5 dah, 5 sendok makan. Ini ada saus. Saus ini ya, mam pakein sih saus spaghetti ya, harusnya sih saus pizza, cuman rasanya sih hampir-hampir sama. Ini ada mentega ya, mentega. Ini ada keju mozzarella. Di bawah keju mozzarella ini ada permitan ya, alias ini apa dia namanya, ragi. Nah, terus ini ada yang namanya bombay, bawang bombay. Ini sosis aja 2 biji deh. Kita masaknya yang simple tapi mantap ya. Gitu. Pertama-tama kita bikin step pertama yaitu iniannya. Adonan dohnya. Doh. Api kalau bahasa Indonesianya ya, adonan pizzanya noh pokoknya ya. Gitu. Cakep. Kita mulai. Ada yang kelupaan. Ini dia. Air es ya, maklum namanya udah tua, pikun. Emang lu pikun. Kenapa sih, Pok? Nyamber aja tiap orang ngomong. Ngapa sih, Pok? Udah deh, pikun-pikun kita sendiri. Udah nggak ngerugin lu. Udah biarin aja. Kita kembali lagi ke memasak ya. Diemin aja Mpok Google ya. Kita demo aja ya, sendirian. Ini kita masukin yang namanya ini ya. Tepung terigu. Kita cara cepat aja. Nah, tepung terigunya kita masukin dah. Tuh, nggak usah semua dah. Sisain dikit, kebanyakan. Nah, udah gitu, ini kita masukin nih ragi, raginya tuh, kita tuang itu ragi. Terus kita aduk, sampai raginya bersatu padu di dalam tepung sampai dia menyatu dan tidak akan terpisahkan, gitu. Habis kata begitu, kita masukin yang namanya air es. Iya, kita masukin. Ya begini. Kita aduk lagi di nyampe di merata pokoknya. Nah, kalau udah kayak gini, kita aduk-aduk di pakai tangan ya, teman-teman ya. Ya. Tenang aja. Mama udah cuci tangan pakai air sumur dari 7 negara. Udah dijamin bersih, udah pakai sabun impor dari mana? Romania. Bokis lu, Pok. Hah? Lagian juga emang gue bokis, Pok. Lu percaya kali gue bilang gue pakai sabun dari Romania? Bego aja lu, Pok. Udah dah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita adonin pakai tangan ya. Sekali lagi tangan mama udah bersih ya, teman-teman ya. Udah dicuci pokoknya. Tuh. Kalau udah begini, keadaan kalis begini, kita masukin dah nih. Yang namanya apa ini? Mentega. Mentega. Pakainya itu, ya enggak?
dikit dulu dah. Takutnya kebanyakan. Ntar kalau kurang, tambahin lagi. Gono. Ini kalau udah begini nih ya, adonannya teman-teman, namanya udah kalis nih. Kalau udah kalis kayak gini, ini kita gini-giniin dulu nih, bulat-bulat bentar. Udah kayak gini, kita taruh ya, kita singkirin dulu ini, udah nggak kepake. Habis itu kita tutup pakai lap selama 15 menit, ya enggak? Sambil nunggu ini 15 menit, kita potong-potong ini sosis sama apa namanya? Bumbu-bumbuai. Ya, kita potongin dah. Mau potong bulat boleh, mau potong abstrak boleh, trapesium, jajaran genjang, apa aja segitiga kayak, pokoknya suka-suka teman-teman. Yang mana potongannya? Kalau teman-teman bisa dipotong trapesium, jajaran genjang, silahkan ya kan. Bujuk Buneng. Ha ilah ilah loh, nyamber mulu nih orang. Aduh, udah deh kita mau kerja tau nggak? Bukannya mau main-main, ini kita lagi kerja, lagi demo. Demo masak maksudnya teman-teman nih, jangan salah paham. Kita potong langsung. Dah, jangan banyak-banyak ya, nanti kebanyakan. Sebabnya apa? Mubazir. Ini sekarang kita potong nih bawang bombay. Bawang bombay potongnya gini nih, kita bagi dua biar dia kagak kegedean. Deh, cukup deh. Gini ya enggak? Gitu ya. Sekarang kita tunggu dulu sampai adonannya mengembang ya, selama 10 menit sampai 15 menit kira-kira ya. Kita kembali setelah adonannya mengembang yang berikut ini. Nah, ini udah 15 menit. Waktunya kita bongkar, kita buka adonannya. Iya enggak? Yang boneng lu. Heh, ilah loh. Udah gua enggak mau ngomong sama lu. Nah, jeng-jereng. Ini dia. Udah mengembang. Push kita pencet ya. Tuh ya, dia mengembang kayak begini nih jadinya. Tuh, aduh cakep deh adonannya, mantul ini, memantul, mantap betul. Tuh, ya enggak? Nah, ya. Mama kayaknya enggak pakai semua nih adonan nih. Gini aja deh. Soalnya enggak mau terlalu tebal. Kita bulet-buletin begini. Kita bulet-buletin begini, kita gepeng-gepengin. Tuh. Gini aja pakai tangan. Serepot. Tapi kayaknya masih kegedean nih teman-teman. Sorry ya, maklum amatiran. Maaf-maaf kata nih kita. Kita taruh di loyang. Loyang. Di wajan teflon, maksudnya loyang. Bedon lupok. Aduh, dingaten kita bedon. Ini keselip-selip, keselayo lidah mah udah biasa po, po Google gitu ya. Jadinya harap dimaklumkan. Ini kita tekan-tekan dikit. Tuh ya. Nah, kita potong ini mozzarella sedikit-sedikit aja. Segini-segini tuh, tipis-tipis. Terus kita masukin di pinggir-pinggirannya gitu ya, biar ntar dia apa namanya pas di itu tuh dia mateng gitu. Tuh gitu. Nah gini nih, kita tekan-tekan biar dia nggak lepas. Terus kita tekan-tekan begini. Gunanya apa ditekan-tekan gini? Biar kalau nanti dimasak gitu dia udaranya keluar. Jadi dia nanti pizzanya nggak menggelembung gitu ya. Gunanya kayak begitu. Tuh ya. Ini udah kalau kayak begini caranya kita borehin atau kita boborin nih yang namanya ini. Ginian ya.
kita ambil kuas. Nah, kita boborin ginian nih bumbu. Tuh, waduh. Ini mah udah enak banget ini roman-romantikanya mah. Nih, ya begini tuh. Mama suka bumbunya tuh yang banyak. Bumbu pizzanya. Gitu ya. Terus kita masukin ini. Sosis tuh, kita susun nih. Ya begini aja udah, terus mama kasih ini ya nih. Okay. Apa ini namanya nih, apa? Daun, bong bombay. Maklum deh, mama pikun ini mah beneran, ini udah pikun akut. Deh, segini aja, gak usah banyak-banyak. Terus ya, yang terakhir ini kita kasih keju mozzarella. Kita parutin di atas nih. Nah, ini mama udah bawa parutan nih. Kita parutin di atasnya. Ini kita sebar-sebarin gini ya, biar kejunya menyebar. Nanti melelehnya ya. Ini mama tambahin dikit lagi nih. Nih. Cukup ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak juga. Nah, kalau udah, kita nyalain ini. Para kompor listrik mini. Ini udah dicolokin listrik ya. Tinggal kita putar aja nih, gini aneh nih. Ini kita putar ya kan, ke angka 1. Karena kita butuhnya nomor 1. Rada keras nih tangan mama, licin soalnya. Kita pakai tisu. Nah, baru bisa keputar. Nah, kita putar di angka 1 ya. Karena mama butuhnya enggak terlalu panas, jadi kita tunggu pakai kita tunggu. Jadi bingung nih, maklum dah grogi. Jadi kita setelin di angka 1 ya supaya enggak panas banget. Nah, ini kita tungguin dulu nih sampai dia benar-benar panas. Oke, kita tungguin. Kembali setelah kompor panas. Nah, roman-romannya kompornya udah mulai panas. Kita tangkringin dah nih wajan teflon di atasnya. Kita tunggu nyampe dia matang ya. Mama baru pertama nih bikin ginian pakai kompor listrik ya, matang atau kagak nih. Ini ngemeng-ngemeng juga ya. Karena disayangkan tutupnya kaca ini adalah tidak muat tuh ya. Waduh, kuenya kepotong. Mendingan kita pakai tada tutup dandang. Berdandang ini enggak apa-apa deh, yang penting ditutup ya kan, daripada enggak ditutup ntar matangnya agak merata. Sekarang mendingan kita tutup marutup ya. Tuh udah ditutup begini nih. Ini habis ini kita nunggu dia matang. Nah, ini kayaknya udah matang nih, udah kita lihat ya, kita buka. Tada, ini dia hasilnya. Wangi ya teman-temannya, wangi banget. Kita matiin dulu kompornya. Kita arahkan dia ke nomor off. Nah, udah. Ini udah off ya, udah rada. Ini kita lihat bawahnya, cakep. Jadi udah bisa kita angkat. Panas. Ini dia cantik ya. Jadinya cakep. Ginul. Waduh, ini berasap saking panasnya. Kita pinggirin dulu dia. Wah, cakep deh. Kita potong nih. Kita potong ya dia. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman nih. Mama sekarang pingin nyobain nih ya. Kita ambil aduk. Matang teman-teman tuh, matang. Matang nih. Kita cobain, kita makan. Bawahnya nggak gosong ya, tuh ya kan. Bawahnya cakep sempurna. Baunya udah kayak pizza beneran. Pizza hut ya. Kita emam. Bawahnya agak-agak crispy. Enak. Kita black nih ya.
pas dapat nggak dapat yang pinggiran mozzarella nih. Ini kosong nih. Jadi nggak isi. Kita ambil lagi. Enak. Wah, jemulur. Enak banget dah. Ajak gua ngapa, Po? Masa gua ngajakin lu sih, Po Google ya. Kalau gua ngajakin lu, lu juga percuma, kagak bisa makan. Kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Dia tertarik. Coba yang ini ada isinya nggak ya, mozzarella? Ini ada nih, tuh. Mantap dah. Enak. Ini keju banget. Enak banget pokoknya. Mantap. Udah, mama udah senyang ah, perutnya ah. Enak pokoknya. Enak banget ini, kompor listrik mini ini cocok banget buat anak kos, beneran. Bisa juga buat bikin kopi, bikin teh ya, kayak yang kagak perlu pakai kompor gas. Sebenarnya ditakirin kalau teman-teman yang paling ngekos nih punya gelas kaleng tuh kan, gelas kaleng tuh. Nah, tinggal ditakirinnya di sini ya. Udah selesai tinggal dituangin kopi deh sama gula aduk ya. Atau enggak tinggal cemplungin deh tuh bungkusan teh, tambahin gula. Nah, langsung diminum, mantap nih buat anak kos. Cakep ya. Nah, teman-teman. Segini aja lo perjumpaan kita ya di video mama ini. Iya enggak? Kalau teman-teman suka sama video mama, jangan lupa nih di like, di komen, sama di subscribe ya. Sebabnya apa? Subscribe itu gratis ya. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi ya. Kalau misalnya mama bikin video baru, teman-teman nanti dapat notifikasinya gitu, mantul gitu ya enggak? Jadi kalau yang teman-teman kangen sama mama ngeliat notifikasi, waduh, mama upload video baru, gue dapet nih notifikasinya, mantap lah. Nih ngomong-ngomong badan gue udah kayak joget nih begini-begini. Lu kan sinting. Ngomong lagi, dia lagi, sampai bosan gue dengerinnya. Udah ya teman-teman ya, kita tutup aja perjumpaan kita nyampe di sini. Kalau terus-terusan mama ngomong, bisa-bisa yang ada Po Google bisa ngomong terus ikutan eksis suaranya di channelnya. Di channelnya mama. Begitu kira-kiranya. Dadah teman-teman.